Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore ini jelas saya tidak akan berbuka dengan istri saya, karena istri saya bersama dengan gengnya ini sedang membagikan takjil di Blora, di jalan-jalan, di dekat di pasar atau di mana. Saya nggak tahu, yang jelas dia dan bersama rombongannya 5 orang, karena 5 orang kelompoknya itu namanya Pandawi. Nah, ini sedang bagi takjil. Ya, memang di dalam puasa ini kita harus banyak bersedekah, ya, harus banyak beribadah. Man soma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Sopo sing poso ing bulan Ramadan kan di iman dan selalu menghitung-hitung nikmat Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya. Jadi pada kali ini kita sudah memasuki hari mendekati puasa. Jadi kita kalau puasanya benar, maka pahalanya adalah idkum minanar, dijauhkan dari api neraka. Jadi api neraka saja jauh dari kita, apalagi panasnya api neraka. Insya Allah. Nah, ini ibu-ibu yang sedang membagi takjil ini semoga mendapatkan ampunan dari Allah dan dijauhkan dari api neraka pula. Salam sehat. Mari yang penting jaga protokol kesehatan. Itu habis ya. Alhamdulillah. Kita kalau mengadakan lagi, insya Allah diperbanyak lagi. Semoga amal ibadah kita diterima Allah. Semoga mendapatkan ibadah lebih banyak. Amin. Ya, oke. Okay. Amin. Dari mana ini ibu-ibu? Dari mana ini? Ibu Pandawi. Oh, begitu ya. Mamang, Ibu Kepa Samet, Ibu Samso, Ibu Gundala, Ibu Ana, dan Ibu Amu. Kita bisa hadir, Ibu. Nggih. Oh, begitu. Jadi, ya, terima kasih. Ya, iya, amin. Saudara-saudara kita banyak yang membutuhkan. Nggih. Amin. Nggih, matur suwun. Nggih, selamat.
tadi, kegiatan ibu-ibu dalam membagikan takjil. Oke, keluarga Bekdikun, mohon diri, sementara lagi saya akan berbuka tanpa ditemani istri. Selamat berbuka, selamat menyelanjutkan ibadah-ibadah di bulan puasa ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.